Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan Honda Beat 2020 ya. Ini motor masih baru. Kilometernya aja baru kisaran 2000-an ya, kalau nggak salah. 2800. Kilometer baru 2800. Tetapi ini motor nggak enak banget di bawah jalan, itu goyang, ngegeol, goyang dompet. Setelah kita cek, kirain itu bearing apa namanya? As rodanya ya, yang di dalam rasio. Pas kita buka, ini murnya kondisi kenceng. Bukan longgar, kondisi kenceng. Masalahnya ini motor baru, belum pernah diapa-apain. Nah, setelah saya kencengin lagi, saya cek ternyata peleknya yang bermasalah. Nih, goyang kanan kiri nih. Cuma nggak terlalu jelas ya, cuma goyang banget. Goyang banget. Nah, itu yang lagi duduk itu yang punya ya. Kemungkinan ini peleknya, entah itu ringnya kurang tebel atau gimana, ini lagi saya cariin ring lagi supaya lebih ngancing. Ini jujur saya baru pertama kali ini nemuin masalah seperti ini ya. Motor baru keluar, di bawah jalan udah ngegeol. Ya, kelihatannya oblak. Saya tuh tadi ngiranya itu bearing as ini nih, bearing as roda. Cuma setelah saya lepas peleknya, saya goyang-goyang pakai tangan, masih kenceng. Ya, ini dapat pengalaman baru ya buat teman-teman semua. Barangkali motornya ada masalah seperti ini, di bawah jalan itu goyang. Nah, coba cek aja di bagian sini. Ini padahal tadi ngancing kencang banget nih bearing rodanya, as rodanya. Nah, ini coba kita ganjel satu ring lagi. Itu ringnya jadi dua ya, pakai dua. Aman. Nah, wes aman, kencengin lagi. Nah, ternyata cuma itunya ya. Ditambah ring aja. Padahal tadi murnya itu nggak kendor, kenceng banget. Cuma oblak. Udah pasangin cil, dites nanti. Tuh, platnya baru
berapa bulan itu? 25 ya? Platnya 25 2020. Udah, dites. Yeah. Mantap. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.